itu Labu ya. Memang ini tiap tahun. Iya, setiap tahun kan untuk penerimaan baru kan kita semua harus tes kebersamaannya tesnya nanti. Jadi nggak bedain yang lama sama yang baru. Ini Pak siapa ini? Pak Ojak. Pak Ojak. Ya. Oh. Terus harapannya apa dari ini? Ya mudah-mudahan diperpanjang kontrak lagi bang. Siap-siap karena juga apa untuk saat ini penghasilannya juga dinaikkan ya untuk PPS. Insya Allah, insya Allah. Tahun ini. Pondok Labu untuk menilai calon PPSU yang ada di luar Pondok Labu. Dan kebetulan kami ada 5 tim. Satu tim itu ada 5 orang, dibagi masing-masing. Ada yang penopingan pohon, ada yang bina marga, ada yang saluran SDA dan kebersihan. Yaitu dari Kasi Pemerintahan sama Kasi Kesra. Untuk karena ini jugaan untuk kebersihan Kota Jakarta ya, harapan kami dengan adanya tim oren di PPSU itu diharapkan Kota Jakarta bisa bersih dari sampah dan jugaan tidak hanya PPSU aja yang membersihkan tapi jugaan diharapkan masyarakat juga peduli akan